Ini dia hasil dari telur dadar bawang yang saya bikin, dan ini tuh salah satu makanan kesukaan nenek aku. Yang penasaran dengan bagaimana cara memasak telur dadar ini, simak terus videonya, jangan di skip. Terima kasih. Wabarakatuh, kembali lagi bersama saya Yani Mukarama. Welcome back my YouTube channel. Hello moms, hello buns, hello semuanya. Share menu kali ini saya akan membuat omelet atau telur dadar, dan ini kesukaan nenek juga. Oke. Bahan dan bumbunya sangat mudah, sangat simple. Hanya ada telur, aku menggunakan 5 butir bawang merah besar, atau mungkin kalau orang Indonesia bilangnya bawang India ya, brambang India gitu. Ini tuh bawang merah besar kalau di sini ngomongnya, terus ada cabai hijau sama cabai merah yang gede. Bumbunya sangat mudah, cuma kita akan menggunakan garam, lada bubuk, sama penyedap rasa atau micin. Dan kalau mau menggunakan kecap asin atau soy sauce boleh pun, tapi ini aku menggunakannya garam, lada bubuk, sama micin atau penyedap rasa. Segitu saja. Dan lanjut kita memasak. Ini aku harus kocok dulu telurnya biar tercampur dengan si garam, micin, penyedap rasa, dan juga lada bubuk. Ini sudah ready di sini. Ini tuh omelet kesukaan nenek aku, guys. Biasanya dimakan menggunakan roti gitu. Tapi ini aku akan makan dengan nasi juga karena ada temannya sayur lainnya. Soalnya aku mau kocok lepas dulu. Oke bun, ini dia hasil dari telur dadar ala Yani Mukarama, dan ini tuh omelet atau telur dadar kesukaan nenek aku. Cukup dengan cabai merah hijau dan juga bawang merah. Bumbunya sangat simpel. Jika kalian mau memasaknya boleh bun di rumah. Dan saya mau akhir videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.